Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Lia Yulianti Patona. Nah guys, di video kali ini aku akan memberikan tutorial gimana caranya daftar Shopee Affiliate Program. Ini tanpa minimal followers ya teman-teman, jadi berapapun followers kamu tetap bisa daftar di Shopee Affiliate Program ini. Nanti kalau kalian udah daftar di Shopee Affiliate Program, kalian bisa mempromosikan produk-produk Shopee di media sosial kalian, dan nanti kalian bisa mendapatkan komisi. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe di bawah, like, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, karena di YouTube channel ini aku bakalan bagikan tips seputar Shopee Affiliate Program. Oke, terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Check it out! Oke teman-teman, kita tinggal buka aja ya aplikasi Shopee. Oke, pastikan kalian sudah punya akun di Shopee. Nah, sekarang kita tinggal klik aja saya. Oke, di sini kamu bisa scroll ke bawah ya. Ini ada Shopee Affiliate Program, kita klik. Oke teman-teman, tampilannya seperti ini ya. Tambahkan minimal satu platform untuk mempromosikan produkmu. Kamu bisa tambahkan Instagram, TikTok, atau YouTube, atau klik lainnya. Nah, di sini kamu juga bisa tambahkan Twitter atau X, Facebook, dan lainnya. Di sini, misalkan aku akan menambahkan link TikTok ya teman-teman, klik aja tambahkan. Ini wajib ya teman-teman, minimal satu link media sosial aja. Aku pilih TikTok ya, klik tambahkan. Silakan masukkan URL TikTok yang akan kamu gunakan untuk promosi. Nah, kita bisa masukkan link media sosial TikToknya ya. Kita buka aja aplikasi TikTok. Masuk ke akun TikTok kamu. Kemudian klik aja garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Oke, klik aja kode QR saya. Kita klik salin tautan ya. Oke, sudah disalin. Kita kembali lagi ke Shopee-nya. Tinggal tempel aja link media sosial kita di sini. Ya, ini link media sosial TikTok ya. Oke, klik aja konfirmasi. Nah teman-teman, sudah berhasil ya dihubungkan. Minimal satu aja teman-teman. Kalau mau menambahkan link media sosial lain itu bisa. Dan bisa nyusul juga ya. Oke, kita scroll aja ke bawah. Di sini pastikan alamat emailnya yang aktif. Oke, kemudian klik aja kirim kode. Nah, kodenya berhasil dikirim, kita tinggal buka email aja. Nah teman-teman, sudah ada email masuk ya dari Shopee Affiliate Program, kita klik. Ini adalah kode verifikasinya ya teman-teman. Kita bisa salin aja kodenya, kita masukin di sini teman-teman. Oke, kemudian di bawahnya itu ada kode tim affiliate millionaire leadermu. Kamu bisa ketik aja ya, AFQ2TLV. Kodenya jangan diakhiri spasi ya teman-teman. Jika masukan tidak valid, hapus aja spasi di belakang kodenya. Ini adalah kode timnya aku teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian masukin kode timnya aku, nanti kalian bakalan lebih cepat diterima. Ibaratnya kalian dapat rekomendasi langsung dari aku ya. Jadi ini jangan lupa dimasukin. Oke, kemudian ini dicentang aja ya. Kalau sudah, kita klik aja kirim. Oke, pendaftaran berhasil diajukan. Oke teman-teman, kita sudah berhasil ya daftar di Shopee Affiliate Program. Kita klik OK. Nah teman-teman, tampilannya seperti ini ya. Berarti kita udah diterima di Shopee Affiliate Program. Ini prosesnya cepet banget teman-teman. Pastiin kalian pakai kode tim aku ya, AFQ2TLV. Oke, langkah selanjutnya kita harus isi data pembayarannya. Kita klik aja akun, klik aja logo pengaturan yang ada di pojok kanan atas. Di sini ada pengaturan pembayaran, kalian bisa klik ya. Oke teman-teman, tampilannya seperti ini ya. Tipe akun perorangan lokal, foto depan KTP. Kalian tinggal upload aja ya foto KTP-nya. Klik aja ambil foto, kemudian kalian tinggal foto aja KTP-nya. Pastikan fotonya itu jelas ya, tidak buram. Kalau KTP-nya udah di-upload, nanti akan terbaca secara otomatis teman-teman datanya. Nick-nya cek lagi, nama lengkapnya cek lagi, provinsinya cek lagi, alamatnya cek lagi, pastikan benar semua ya sesuai KTP. Lanjut, kita harus foto depan NPWP 16. Sekarang wajib upload NPWP ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian belum punya NPWP, kalian bisa buat dulu NPWP. Klik aja upload ya, masukin foto NPWP-nya. Kalau NPWP-nya udah di-upload, nanti datanya juga akan terbaca secara otomatis teman-teman. Kalian cek lagi NPWP 16-nya, nama lengkapnya, alamatnya. Kalau udah benar, udah sesuai dengan NPWP 16, kita klik selanjutnya. Sekarang kita isi rekening ya, mata uang pembayaran IDR, nama banknya. Kalian pilih aja nama banknya sesuai rekening kalian. Di sini aku pilih bank Sibank teman-teman. Kemudian kalian tinggal ketik aja nama pemilik rekeningnya. Pastikan nama pemilik rekening itu sesuai KTP ya. Lanjut masukkan nomor rekening banknya. Kemudian kamu bisa upload aja bukti kepemilikan rekening bank. Ini yang ada nama sama nomor rekening banknya ya teman-teman. Untuk Sibank kalian bisa upload aja screenshot aplikasi Sibank di bagian beranda. Tinggal upload aja ya di bukti kepemilikan rekening bank. Kalau udah diupload, klik kirim.
Oke, konfirmasi informasi sesuai, kita klik aja konfirmasi. Oke teman-teman, berhasil mengirim, informasi yang dikirim sedang ditinjau, klik baik. Oke, kita udah berhasil ya isi data pembayarannya. Lagi ditinjau sama pihak Shopee-nya teman-teman, biasanya di ACC dalam 1-2 minggu ya. Tapi tenang aja, kita udah bisa share link teman-teman, kalian udah bisa menghasilkan komisi dari Shopee Affiliate. Setelah isi data pembayarannya, lanjut kita masuk ke cara kerja Shopee Affiliate Program. Untuk produk yang kita bisa promosikan, yaitu produk yang ada logo Star Plus, Mall, Star, dan Shopee Supermarket ya teman-teman. Selain itu, kita nggak bisa dapetin komisinya. Misalnya yang ini teman-teman, kita klik produknya. Ini kan ada logo Star Plus ya, berarti kita bisa mendapatkan komisi kalau mempromosikan produk ini. Kita bisa promosikan produk ini di media sosial kita teman-teman, bisa di Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, dan media sosial lainnya. Untuk cara share linknya, gampang banget, tinggal klik aja tanda panah ke kanan. Kemudian kita bisa klik aja salin tautan. Tautan berhasil disalin. Kita bisa share aja link ini di media sosial kita. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus menghubungkan seluruh akun sosial media kita ke Shopee Affiliate Program. Kita masuk ke tampilan saya, kita scroll aja ke bawah, kita klik Shopee Affiliate Program. Kita klik akun, terus kita klik logo pengaturan yang ada di pojok kanan atas. Kita klik media sosial. Nah, jadi di sini aku udah menghubungkan akun TikTok dan akun Instagram ya teman-teman. Kalau kalian mau menghubungkan akun media sosial lain, tinggal klik aja tambah media sosial. Di sini kamu bisa tambahkan media sosial Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, atau lainnya. Misalkan teman-teman mau menghubungkan akun Facebook, tinggal klik Facebook, klik konfirmasi. Tinggal masukin aja ya link akun Facebook kalian yang akan digunakan untuk promosi Shopee Affiliate. Kalau udah, nanti tinggal klik aja konfirmasi. Jadi kalau teman-teman mau mempromosikan produk Shopee Affiliate di media sosial, pastiin media sosialnya itu sudah dihubungkan ya dengan Shopee Affiliate-nya. Supaya kalau kita share link produk Shopee, itu nanti bakalan terdeteksi sama pihak Shopee kalau itu emang bener-bener dari kita yang share link-nya. Jadi komisinya bakalan sah teman-teman. Untuk besarnya komisi yang bisa kita dapetin, kalau misalnya ada orang yang check out dari link kita, itu perhitungannya ada di sini teman-teman. Untuk kategorinya itu ada dua ya, ada Shopee Partner dan ada Shopee Affiliate. Kalau yang baru daftar itu masuknya ke Shopee Affiliate ya teman-teman. Dan ini untuk skema barunya ya, kategori produk, non-elektronik itu 2%. Untuk kategori elektronik itu 0,5% teman-teman. Dan maksimal komisi per pesanan yaitu Rp10.000. Komisi ini berlaku untuk pesanan produk non-digital yang sudah selesai dan tervalidasi di penjual Star, Star Plus, Mall, atau supermarket pada platform Shopee. Misalnya ada audiens yang klik link affiliate kita, kemudian mereka masuk ke aplikasi Shopee melalui link affiliate kita ya. Meskipun audiens kita nggak beli produk yang kita promosikan, tapi mereka belinya produk lain dari toko lain, itu kita tetap dapat komisinya ya teman-teman, yaitu 2%. Karena komisi Shopee Affiliate dari media sosial yaitu 2% untuk produk non-elektronik. Dan maksimal komisinya yaitu Rp10.000 ya untuk Shopee Affiliate. Cara kerja lainnya, teman-teman bisa upload aja ya video di Shopee Video dengan menambahkan keranjang oranye. Klik aja video, kemudian klik logo tambah video pojok kanan atas. Kalian tinggal upload aja videonya ya. Terus teman-teman tinggal tambahkan aja produknya yang sesuai dengan video yang direview ya. Bisa live streaming juga ya, tinggal klik aja logo live, kemudian klik tambah live yang ada di pojok kanan atas. Terus kalian tinggal tambahkan aja produk yang akan dipromosikan pada saat kalian live. Disarankan kalian promosikan produk yang ada logo komisi ekstranya ya teman-teman, supaya kalian bisa mendapatkan komisi yang lebih besar. Nah guys, itu tadi ya cara daftar Shopee Affiliate Program. Gimana, gampang banget kan? Buat kalian yang masih bingung atau ada pertanyaan, tinggal komentar aja di bawah ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, LiaYulianti_official. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.